Asia, we will describe you about the Archdiocese of Palembang. Hope you enjoy it. Saudara-saudara yang terkasih, Keuskupan Agung Palembang memang merupakan keuskupan yang sangat luas wilayahnya, tetapi umatnya hampir mendekati 80 ribu orang. Sangat luas karena terletak di tiga provinsi Sumatera bagian selatan ini, meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Jambi. Daerah ini sangat luas dan umat Katolik sangat tersebar di mana-mana dalam jumlah yang tidak selalu besar, tetapi jumlah kecil-kecil dalam kelompok-kelompok. Oleh karena itu, keuskupan ini semacam keuskupan diaspora, umat tersebar di mana-mana. Banyak juga para biarawan-biarawati yang berada di keuskupan ini. Banyak karya pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Banyak juga rumah sakit Katolik. Bahkan di keuskupan ini ada 7 rumah sakit Katolik. Kemudian juga beberapa karya yang lain, karya sosial, ekonomi, yang juga bukan hanya berkarya di dalam umat, tetapi juga berkarya untuk masyarakat yang lebih luas. Dan dalam melayani orang-orang muda, keuskupan ini, kita berusaha mengumpulkan orang-orang muda, membina orang-orang muda, menganimasinya melalui paroki-paroki, tetapi juga melalui komisi kepemudaan yang sudah secara teratur mengadakan pembinaan-pembinaan, pertemuan-pertemuan bagi orang muda di keuskupan kita ini. Bagaimana kita menganimasi orang-orang muda untuk di tengah-tengah masyarakat yang multikultural ini? Sudah jelas bahwa orang-orang muda Katolik juga hidup di tengah-tengah orang muda beriman lain, berbudaya lain. Maka mau tidak mau mereka hidup bersama dengan orang-orang muda di tempat orang-orang muda yang beriman lain dan harus mampu untuk berkomunikasi dengan mereka itu. Oleh karena itu, dalam pembinaan-pembinaan kita tekankan juga bagaimana orang muda sudah mampu berdialog dengan orang-orang muda lain, mampu mengadakan pertemuan-pertemuan dan kerjasama dalam berbagai macam bidang, terutama juga dalam bidang sosial kemasyarakatan. Itu yang dibuat dalam pelayanan di keuskupan ini. Oleh karena itu, kami berharap bahwa Asian Youth Day ini akan juga memperkenalkan cara-cara menganimasi orang muda untuk menghadapi masyarakat kita di Asia ini, tapi terutama juga untuk membuat dunia semakin damai melalui orang-orang muda kita. Salam kenal dariku, kita tak pernah bertemu.
tapi kita satu dalam Indonesia. Jiwamu hai pemuda, satu padu dalam dia. Di keuskupan kita, kau hitam, kau putih, namun satu bahtera. Arungi samudra, kapal Yodei menyatukan kita. Dengar kau dipanggilnya, wartakan sukacita. Jadi saksi Injilnya, sadari engkau berharga. Bersama kita bisa ubah wajah dunia. Bangun, bangun, bangunlah semangat. Dariku, kita tak pernah bertemu, tapi kita satu dalam Indonesia. Jiwamu hai pemuda, satu padu dalam dia. Di keuskupan kita, kau hitam, kau putih, namun satu bahtera. Arungi samudra, kapal Yodei menyatukan kita. So our program is to help them. Usually we have one a year. They can live in, stay in one parish or one station. Yeah, we call in one station, and they stay in the family. So they stay in the family for 2 weeks. You know, 2 weeks. Usually for. Program number one, usually we stay in one family, and another week they can move to another family. And during this, during their stay, usually they can not only stay with that family, but they can dialogue also with the neighbor. And we know the neighbor here not only Catholic, but they have another religion, especially Islam. So they dialogue and dialogue every day. Their activities really can help them. Together with them, and they can know about others' religion. Not only about, not only they know about their life, but also they can know about the experience of Islam religion. So that's why I can usually we encourage them to have a dialogue with them. So that's why this program, I think, for living, they know how to do and how to dialogue with them. And this is usually good experience for them. Kami, orang muda di Kuskupan Agung Palembang, hidup dalam kegembiraan sebagai murid Kristus dalam kebersamaan dengan mereka yang beragama lain. So I would like to say welcome to all young people from the Asia, and you will be enjoy of life in Palembang, the people here in Palembang, and also together we make a dialogue one to the other. And we can also share our experience as a young people in Asia, and to make unity among the people and among the young people, and we will happy and we will peacefully together among us in Palembang here. Welcome and thank you. May God, our Almighty, bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Ayo kita UMKM, tunjukkan pada dunia, buktikan bahwa kita pasti bisa. Wartakan sukacita, kabar gembira di tengah masyarakat.
Sak mano pendapatnya tentang Keuskupan Agung Palembang? Nak tahu selebihnya? Kami tunggu di Palembang.